Yo, halo cuy. Di video kali kita akan main game Hero Fusion Astro Origin ya cuy. Udah lama kita gak main game ini. Dan di game ini, kali ini kita akan meminjam kekuatan dari ayah Ultraman Z, yaitu Ultraman Ace ya cuy. Ultraman Ace juga sih, AC cuy, Ultraman AC sama Ultra Seven, ayah Ultraman Zero cuy. Jadinya ini ya, kekuatan para ayah ya cuy. Kekuatan para ayah cuy. Nah, kita coba lihat. Nah, ternyata Ultraman Ace ya cuy. Langsung aja cuy, kita meminjam kekuatan para ayah ini cuy ya. Medal Ace cuy. Langsung kita ke mode cerita. Jadinya gimana sih si Ultraman Orb meminjam kekuatan ayahnya si Ultraman Zero dan ayahnya Ultraman Z, guru dan murid ya cuy. Langsung aja Ultra Seven. Ini dia, Shio Ultraman Ace. Syah. Wah, kayak gitu cuy suaranya cuy. Baiklah, Ultraman Seven. Hey, Ultra Seven, Ultraman Ace. Aku meminjam kekuatan cahayamu. Do 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 do. Ultraman O. Ini apa cuy namanya? Ultraman biru cuy. Berubah menjadi Ultraman biru ya. Ini dia from Ultraman Orb dari kekuatan para ayah cuy. Ultraman Orb kekuatan para ayah namanya cuy. Selanjutnya. Oke, kita di sini cuma bisa lawan X5 ya. Aku pengen bisa lawan duo. Ini apa ini? Oh, ternyata ada from yang belum ku ini cuy. Bentar ya, aku nggak tahu cuy from depannya ini from apa ya. Langsung aja kita lawan sini. Ini siapa? Aduh. Oke, ini from ini namanya siapa ya cuy? Mecha Tsuneo. Monster Mecha. Aku akan menghancurkan bajai. Ini dia monsternya cuy. Mecha Tsuneo. Namanya Mecha Tsuneo cuy, temennya Nobita. Ternyata kau Mecha Tsuneo. Aku akan mengalahkanmu, walaupun tubuhmu sekuat baja, tapi tubuhku sekuat inti bumi. Kamu terlihat lemah, Mecha Tsuneo. Hei, jangan meremehkan musuhmu, Ultraman Orb. Aku akan menghancurkanmu. Waduh, gak boleh sombong ya, cuy. Walaupun kalian kuat, tuh kayak kita hajar si Mecha Tsuneo ini, cuy. Iya, rasakan pukulan ini, Mecha Tsuneo. Rasakan pukulan ini, Mecha Tsuneo. Tidak terasa. Kau bilang aku lemah. Kaulah yang lemah, Ultraman Orb, yang telah bergabung menggunakan kekuatan para ayah. Waduh, cuy, kekuatan para ayah, cuy. Doa ayah ya, doa ayah, cuy. Sini. Tangkis. Lemah. Aku terlalu meremehkannya. Ternyata dia sangat kuat sekali. Aku kesusahan. Kali ini tidak akan gagal. Ternyata kau mulai belajar ya. Aku pasti akan belajar terus menerus untuk mengalahkan monster-monster seperti kalian, Mecha Tsuneo. Rasakan ini, Mecha Tsuneo. Kita pasti menang. Perfect cuy. Special attack. Go. Kita lihat special attack-nya si Ultraman Orb kekuatan para ayah cuy. Ultra Seven, Ultraman S, aku meminjam kekuatan kalian. Bola inti bumi. Apa? Itu bola inti bumi. Ini berbahaya. Sudah terlambat. Oke cuy. Waktunya menghitung dosa-dosamu, Mecha Tsuneo. Langsung kayak gitu cuy. Kekuatan inti bumi. Rasakan ini. Tidak terasa. Waktunya giliranku sekarang. Aku akan membalas perbuatanmu semua ini, Orb. Aku adalah Mecha Baja terkuat di bumi ini. Aku tidak peduli, Mecha Tsuneo.
Mau kau meca baja atau meca besi atau meca obsidian atau meca apa itu? Bedrock, aku tidak peduli. Selagi kau kuat akan kukalahkan dan kau jahat. Oke ya. Waduh cuy, dia goyang-goyang cuy. Baik, kita tangkis serangannya cuy. Tangkis serangannya cuy. Ah, ah, ah. Oh, ternyata kau pintar juga ya. Iya, aku pintar. Soalnya aku belajar meca Suneo. Oke sini ya. Awesome cuy. Oke oke, yang cepat, yang cepat, yang cepat, yang cepat. Oke, yang cepat cuy. Oke, ready? Go! Petir air api. Nah. Oke, kita lihat cuy ultinya si meca Suneo ini kayak gimana cuy. Wah, dia menyemburkan api cuy. Api seperti itu dia bisa mengalahkan ku meca Suneo. Wah, kau ini memang nak kena. Iya, nak kena api lah. Gak kerasa cuy, geli-geli. Oke, mana lagi? Waktumu telah berakhir meca Suneo. Namanya meca Suneo cuy, aneh banget ya. Mungkin dia masih satu keluarga sama Suneo yang di Doraemon cuy. Oh, atau mungkin Suneo yang menciptakan robot ini cuy. Bisa jadi sih cuy. Wow, langsung dia ulti cuy. Oke, kita langsung ulti aja cuy, tanpa basa-basi ya cuy. Go. Oke, bola inti bumi lagi cuy. Kayak gitu cuy suaranya cuy, bola inti buminya cuy. Ah, kekuatan yang sama lagi tidak akan berkesan padaku. Ini memang kekuatan yang sama, tapi telah ku power up menjadi 600%. Ah, 600. Langsung 600 cuy. Rasakan kekuatan 600.000 inti bumi ini. Hancurlah. Benar sakit sekali. Aku kali. Nah, tidak terima kasih ya. Langsung kita kembali ke menu. Nah, itu dia cuy, kekuatan para ayah ya cuy. Oke, kita akan langsung main satu kali lagi dan kita outro ya cuy. Baik, langsung kita ke koleksi kartu. Kita pakai si Ultra Seven. Kita akan lawan si Ulte. Ini Kamen Rider Revive ya cuy. Shinji Tatakai Bakemono Ananio. Oh, just revive. Oh, sudah tamat ternyata ya cuy. Revive-nya, si Vice-nya itu menghilang cuy. Sedih sekali ya cuy. Oke, monster itu semakin kuat. Saya harus mencari tahu ke belasung. Ikini kese. Come on, Rex. Come on. Oke ya. Langsung kita lawan aja cuy si Kamen Rider Revice ini ya cuy. Kamu. Oke, dia bilang gitu cuy. Kamu telah menyerang teman Giga Hand saya. Siapa teman Giga Handmu? Emang di Kamen Rider ada Giga Hand? Dan sekarang kamu datang untuk menyerangku. Cuy, kalau di Kamen Rider Revice tuh aku sukanya Kamen Rider Demon. Apa? Kok lupa aku cuy. Demons. Malah Deimos ya cuy. Demons. Oke, langsung kita lawan aja cuy. Oh, si Ultra Seven ingin tahu seberapa kuat si Kamen Rider Revice cuy. Come on, Rex. Oke, langsung kalahin aja. Langsung kalahin aja cuy. Mudah ini, easy peasy ini cuy. Lawan si Kamen Rider Revice ya. Ini from pertama soalnya. Barit Rex cuy. Barit. Wah, dia ingin memukulku cuy, kita tangkis cuy. Tidak semudah itu. Hahaha, semudah itu. Sial. Aduh. Kena cuy. Ah. Tangkis cuy. Nah. Yah, langsung ulti dia cuy. Wah, curang banget ini. Kenapa dia bisa langsung ulti cuy? Aduh. Tangkis. Tenang cuy, masih bisa kita tangkis cuy. Ah. Mau apa kau revive? Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Bari. Hah. Wow, tangan kamera revive ternyata bisa keluar kayak gitu ya cuy. Baru tahu aku cuy.
Wah, dia keluarin apa itu? Tembakan ungu. Oke cuy, tembakan ungu namanya cuy. Dar, bam, bari-bari, dar, tidak bisa, hahaha. Ya, langsung KO cuy. Aduh, maklum ya cuy, Ultra Seven udah tua disuruh lawan anak muda cuy. Go. Langsung kita hapus aja ya. Langsung habis ini utro aja deh, langsung utro cuy, pas di ultinya. Nah, wow, langsung jadi Ultra Seven memakai jaket ya cuy. Syuh, Ultra Seven telah tiba cuy. Beat up. Ya udah cuy, gitu aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan video ini share dengan kalian. Biar jangan lupanya udah bapak. Sampai jumpa di video berikutnya ya cuy. Dan ini dia kekuatan Ultra Seven cuy. Bye bye. Awesome.